Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sofnando Rizal. Kali ini kita akan melihat 5 penampakan hantu Jepang yang terekam oleh kamera. Setelah intro yang berikut ini. Di video pertama kali ini, kita akan melihat yang mana ketika ada seorang satpam nih sedang berjaga di shift malam. Nah, pada saat itu ketika satpam ini sedang berjaga, kita bisa melihat di kamera yang mana satpam ini seperti sedang berhadapan dengan sosok hantu, guys. Gua mau lo perhatiin videonya baik-baik. Ya guys, seperti yang udah terlihat di video tadi ya, yang mana sosok hantu ini terlihat sangat jelas di kamera, tetapi wujudnya itu seperti hitam semua gitu guys. Dan kalau kita lihat lebih detail ya, satpam ini memang seperti sedang berhadapan dengan hantu ini, yang mana dia itu seperti sangat ketakutan, sampai dia itu jongkok ke bawah lantai guys. Nah, di video berikutnya kali ini memperlihatkan yang mana ketika ada situasi keramaian di Jepang. Kalian tahu kan tempat penyeberangan jalan di Jepang ini memang selalu ramai dikunjungi oleh pejalan kaki yang ada di sana, guys. Dan anehnya, kamera CCTV dari tempat jalanan ini, guys, tiba-tiba aja merekam sebuah sosok penampakan yang mana sosok ini terlihat nggak biasa gitu ya. Sosok ini bisa ditembus oleh orang-orang yang berjalan di sana. Thank you.
Di video berikutnya kali ini, kita akan melihat Yamana ketika sebuah tayangan TV di Jepang nih secara langsung menyiarkan sebuah sosok penampakan yang dialami oleh seorang vlogger. Jadi pada saat itu, ketika si seorang vlogger ini mencoba untuk melusuri sebuah toilet pada saat malam hari guys, tiba-tiba aja dia melihat sebuah sosok penampakan yang seperti terlihat kayak kuntilanak di Indonesia, tapi ini rambutnya cukup panjang sekali guys, dan matanya itu melotot dengan sangat sinis. Dan gua mau lo perhatiin video ini baik-baik. Banshinya 2時 になると 不気味な 女 の 霊 が 出る という 公衆 トイレ 怪奇 現象 を 撮影 しよう と する 男性 2人 あそこだ その 霊 が 最も 目撃 される の は 一番 奥 の 個室 だ と いう 絶対 撮 って やる ぞ しかしこの後、思いもよらない恐怖が二人を待ち受けていた。そこは少し広めの個室。だが、二人が入った瞬間。なんでドアが閉まったんだ？わかんない。そして。入り口の方で個室のドアをノックする音が。おい、なんだよ。その音は次第に近づいてくる。そしてあ、不気味な女が。Ya guys, seperti yang udah kelihatan tadi ya, yang mana video penampakan ini itu disiarkan langsung di sebuah acara stasiun TV di Jepang guys. Dan aku cuma pengen nambah catatan aja bahwasannya yang menonton video ini tuh adalah artis-artis ataupun selebritis yang ada di Jepang sana guys. Di video berikut kali ini, memperlihatkan yang mana ketika ada seorang penjaga toko nih sedang menyusun barang-barangnya di toko tersebut. Nah, pada saat dia sedang menyusun barang-barangnya, nggak sengaja kamera CCTV dia ini merekam sebuah sosok penampakan yang sedang memperhatikannya. Untuk kualitas video, maklumin aja guys ya, buri. Karena video ini tuh direkam udah cukup lama, yang mana video ini direkam pada tahun 2011. Masih hampir sama, yang mana di video berikutnya kali ini memperlihatkan seorang penjaga toko nih yang kebingungan yang mana barang-barang di tokonya ini tiba-tiba aja
jatuh secara misterius, guys. Nah, ketika si pemilik toko ini sedang merapikan barang-barang yang jatuh tersebut, tiba-tiba aja terlihat sebuah sosok penampakan yang terekam di sebuah cermin yang ada di toko tersebut, guys. Untuk kualitas video, maklumin aja, guys, video ini sudah direkam cukup lama, antara tahun 2011 ataupun 2012. Oke, guys, jadi itu dia tadi semua rangkuman penampakan hantu Jepang yang udah aku rangkum pada episode kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti di next video.